Selama 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir, PLN terus mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. PLN siap mendukung pengembangan bisnis pusat data di Indonesia dengan menyediakan listrik yang andal dan bersih. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan. PLN telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai inovasi dan modernisasi. Salah satu contohnya adalah penerapan Advanced Metering Infrastructure dan Automatic Meter Reading yang memungkinkan pencatatan meter secara otomatis dan real-time. Teknologi ini membantu meminimalisir kesalahan perhitungan dan meningkatkan keandalan pasokan listrik, sehingga mendukung operasional pusat data yang membutuhkan stabilitas tinggi. Dengan penyediaan listrik yang andal dan bersih, PLN berperan penting dalam mendukung ekosistem digital di Indonesia. Transformasi digital ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Erick Thohir dan PLN terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik dan menjawab tantangan masa depan dengan solusi yang modern dan efisien.